Tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu bukan penghalang buat usahawan tani untuk menjana pendapatan. Berbangkit daripada situasi itu, Muhammad Saleh Anggulia Isa belajar memanfaatkan sepenuhnya tempoh berada di dalam rumah dengan menghasilkan produk minuman berasaskan anggur dan markisa. Ikuti pengalaman usahawan berkenaan yang ditemui wartawan Nur Ashran Muhammad Nur. Usahawan muda berusia 27 tahun ini berjaya menghasilkan jam, jelly, jus dan kordia dengan menggunakan hasil tani yang ditanam sendiri di kawasan rumahnya. Bertempat di Marang, Terengganu, beliau mengusahakan tanaman anggur dan markisa di tanah seluas 4.8 hektar. Idea untuk menghasilkan produk minuman ini timbul ketika musim buah-buahan pada Mac lalu. Segalanya direalisasikan melalui ilmu yang diperoleh melalui perkongsian di laman media sosial. Hasilnya, produk ini berjaya dijual antara 50 hingga 80 botol sehari di pasaran tempatan. Rujukan kita banyak di internet, sumber-sumber semua internet kita boleh dapatkan. Dalam masa yang sama pun, walaupun kita dah buat mula bulan 3 hari tu jus tu, kita buat jam tu bulan 3, tapi dari masa tu walaupun kita dah boleh buat banyak ke mana 4-5 kali dah kita ubahkan dia punya resepi tu untuk dapatkan yang paling kira sedap lah buat masa ni, yang nak sampai tahap macam sekarang ni dengan warna dia nak kasih cantik dengan dia punya apa rasa. Dari mula tu maknanya dah boleh buat dah bulan 3. Tapi kita cuba lagi R&D lagi sampai tahap sekarang ni, dah bulan Oktober ni kita buat kira yang latest punya rasa. Produk minuman ini dijual antara RM2 hingga RM10 sebotol mengikut saiz. Macam kita tak jual maknanya secara macam borong macam orang. Tapi ada juga borong untuk orang minum sendiri lah. Tapi macam kita tak hantar lagi ke kedai. Maksudnya tak. Macam ada kedai yang minta macam marilah letak barang kat kedai semua kan. Kita tak boleh nak supply lagi. Pasal kita sendiri pun kadang-kadang orang mari kita pun tak cukup. Muhammad Saleh turut merancang untuk menambah produk baru iaitu aiskrim markisa dan anggur serta membina sebuah kafe di masa akan datang. Apa yang penting, minat mendalam dalam berkebun membuktikan sesuatu tanaman itu boleh memberi manfaat. Malah, ia mampu memberi pendapatan jika diusahakan secara komersial. Nur Ashran Muhammad Noor untuk RTN.